marhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat pencinta Al-Quran, berjumpa kembali bersama saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel Dakwah Muslim ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat pencinta Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Quran, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Iqra 4 halaman 23, di mana Iqra 4 ini akan belajar tentang bagaimana cara membedakan huruf-huruf yang hampir sama, contohnya seperti hamzah dan ain. Bagaimana ketika hamzah dan ain ini sukun, dibaca sukun, dibaca mati, atau huruf kaf dan qaf, cara bacanya bagaimana. Oke, perhatikan baik-baik agar nanti bisa ditirukan cara membacanya. Harus jelas perbedaannya. Kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah agar belajar membaca Al-Qur'annya sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ta, kata ta. Di sini ada ain sukun, ta, seperti itu. Ta, 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 jadi beda. Jadi tidak sama ya sahabat pencinta Al-Quran. Di sini ta, di sini ta, seperti itu. Di sini tak, jadi ada hamasnya. Kalau tak, kalau kaf, tak, seperti itu, ada nafasnya. Kalau yang ini tako, karena ini bacaan kolkolah. Kalau kof, kof sukun itu kan hurufnya kolkolah. Cara bacanya tako, seperti itu. Yang ini tak, yang ini tako. Tak, 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 tako, seperti itu. Kita contohkan ke huruf, ke bacaan di bawah ini. Tak kulu, tak kulu, a'ma, a'ma, akramu, akramu, aqwamun, aqwamun. Ra'fatun, ra'fatun, la'nati, la'nati. Perhatikan baik-baik hamzah dan ainnya, dan kaf dan qaf. Bagian ini bagian hamzah, yang ini bagian ain, yang ini bagian kaf, yang ini qaf. Kita ulang. Ra'fatun, ra'fatun, la'nati, la'nati, sakratun, sakratun, taqharu, taqharu, akhtana, akhtana, akhtana,
Jadi tidak ada hamasnya, tidak ada tawalutnya juga. Ba'dihi, ba'dihi, seperti itu. Ba'dihi, ladhikro, 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 ruziqona, ruziqona, ruziqona. Kalau qalqalah ini harus dipantulkan ke hurufnya, seperti itu. Imtala'ti, imtala'ti, a'boina. Jadi jangan, jangan beda a, bukan seperti itu, tapi a, a, seperti itu. A'boina, a'boina. Yukthiru, yukthiru, suqayaha, suqayaha. Kita lanjut. Mu'minun, bukan mu'minun, bukan seperti itu, tapi mu'minun ditahan. Mu'minun, mu'tadin, mu'tadin, mukramun, mukramun, yaqra'u, yaqra'u, yu'tihi, yu'tihi. Perhatikan, yu'tihi, ni'mati, ni'mati, bukan nikmati, bukan seperti itu. Itu bunyinya hamzah. Kalau ain, ni'mati, seperti itu. Ni'mati, bukmun, bukmun, umyun, umyun, seperti itu. Jadi cara membedakan hamzah, ain, kaf dan qaf itu harus, karena hamzah dan ain itu orang-orang biasanya ketika membaca, membaca Al-Qur'an sering salah, dan juga ketika membaca qaf dan kaf juga sering salah. Kafnya tidak dihamaskan, qafnya juga tidak dipantulkan, biasanya seperti itu. Yukra'uh, seperti itu. Aqwamun, takharu, biasanya seperti itu. Banyak yang membacanya seperti itu, tidak dibaca qalqalahnya. Oke, sahabat Al-Qur'an, kita mulai dari awal. Ta, da, tak, tak, ditirukan biar gampang bacanya, biar cepat lancar. Ta'kulu, a'ma, akramu, aqwamun, ra'fatun, la'nati, sakratun, taqharu, akhtana, ba'dihi, ladhikra, ruziqona. Jadi bacanya harus pelan dan hati-hati. Oke, kita lanjut bawahnya. Imtala'ti, a'tayna, yukthiru, suqayaha, mu'minun, mu'tadin, mukramun, yaqra'u, yu'tihi, ni'mati, bukmun, umyun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat.
Sahabat pencinta Al-Quran, jika video ini sangat bermanfaat, silakan di-share di sosial medianya sahabat pencinta Al-Quran semuanya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.